Assalamualaikum teman-teman semua. Kinan ada cerita nih. Cerita ayah saat pergi tugas ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru, Malaysia. Yuk kita lihat seperti apa. Teman-teman, kalau dari Batam ada beberapa pelabuhan yang tujuannya ke Johor Bahru, Malaysia. Salah satunya pelabuhan Batam Center. Kata ayah, kalau sudah beli tiket, jangan lupa check-in ya ke konter tiketnya. Tujuan ayah adalah ke pelabuhan Setulang Laut Johor. Dari Batam ke Johor dengan jarak tempuh 2 jam. Setelah dicek imigrasi, lanjut masuk ke kapal feri. Teman-teman, sesampainya ke pelabuhan Setulang Laut, langsung diperiksa kembali oleh imigrasi Johor. Selesai ayah dijemput pihak KJRI Johor Bahru. Dari pelabuhan ayah diajak ke tempat persiapan acara Wonderful Nusantara Festival 2023. Ini loh tempatnya di Johor Heritage Center, Yayasan Warisan Johor. Kita ikuti ayah Kinan lagi yuk. Nah,
teman-teman ayah langsung diajak ke kantor konsulat jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Keren banget kantornya. Teman-teman, sampai di sini dulu ya cerita Ayah Kinan. Besok dilanjut part 2-nya, acara Wonderful Nusantara Festival 2023 yang akan menampilkan kesenian dua negara Indonesia dan Malaysia yang akan diisi dari penampilan anak-anak sekolah kedua negara. Untuk teman-teman, ditunggu like dan komentarnya. Jangan lupa subscribe, semoga kalian sehat selalu. Tunggu video Kinan selanjutnya. Terima kasih.